acara pertemuan Kopdar ya dengan youtuber lainnya. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe dan subscribe, like, komen, dan share. Ini ya tempatnya di sini. Nih, tempatnya nyaman, jadi semua pada kumpul. Nunggu dulu yang teman-teman lainnya belum pada kumpul nih. Nih, itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang ada acara apa nih hari ini? Hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan yaitu Kopdar ya, sebagai ajang silaturahmi antara sesama para youtuber supaya lebih erat, dan mungkin nanti di situ ada sharing-sharing lah. Ya. Ada sharing-sharing. Jadi ini dari mana aja nih youtuber, dari mana? Ini gabungannya dari beberapa, tapi yang jelas masih wilayah Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, supaya kita juga bisa berbagi pengalaman, juga sharing ya dengan yang lain, berbagi cerita supaya maju bersama gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Ini sebagai apa di sininya? Kalau boleh tahu? Panitia penyelenggara. Sebagai panitia penyelenggara ya. Jadi kita di sini menunggu yang lain, peserta yang masih lain. Ya, masih belum datang. Ini youtuber yang baru-baru nih, yang baru gabung. Tuh banyak juga tuh teman-teman yang lain tuh. Tuh masih pada muda ya teman-teman tuh. Tuh ada perempuannya juga. Tuh ada Ustadz Suyut, terus ada ini kita di kafe apa ya namanya? Rini. Ya, ini kita tanya lagi nih ya sama peserta wanita nih di sini nih. Ini boleh kenalan dulu nih, namanya siapa nih? Namanya Ica. Neng Ica. Neng Ica dari mana? Sukaraja. Sukaraja. Iya. Ini kalau boleh tahu nih kontennya apa nih? Cerita apa? Sitkom. Oh, sitkom. Iya. Terus harapan di sini apa nih? Pengen gimana atau youtubernya gimana nih? Saling mengenal. Terus silaturahmi ya. Jadi berbaur terus bisa maju bersama ya, ya sukses pasti. Ya. Terus kalau AA ini apa nih? Sama. Dari mana? Sama. Iya. Cuma harapannya apa nih, harapannya ke depannya? Perkumpulan seperti ini bersama youtuber lain. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau boleh tahu ini acara perkumpulan apa nih, ya? Ini lagi kumpul para youtuber Kota Tasik. Jadi dalam rangka bagaimana caranya youtuber Kota Tasik itu bersatu. Oh, iya. Jadi kita di sini acaranya ramah tamah juga silaturahmi ya, dengan betul, youtuber lainnya. Betul. Iya. Jadi di sini harusnya kumpulnya jam berapa nih? Harusnya jam 5, tapi kita orang Indonesia pakai jam karet. Terus gitu. Gimana nih misi kedepannya pertemuan ini, pengennya seperti harapannya? Pengennya semua youtuber Kota Tasik ngahiji. Jadi berbisa-bisa. Ya, gitu. Terus udah gitu ya bergabung menjadi satu ya. Betul. Maju bersama. Betul. Gitu ya Ayah. Betul. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik ya, terus juga ya, youtubernya pada bersatu gitu, harus kan bersatu, sukses bersama ya, ya. Jangan berpisah-pisah ya. Pancasila sila ketiga. Persatuan Indonesia. Indonesia ya itu ya, ya. Ya. Subrek, terima kasih subrek banyak ya. Subrek channelnya Teh Epi Panda. Teh Epi Panda ya, Teh Epi Mariam sama ya, Epi. Apa namanya, Abah Caca ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih teman-teman ini lagi mau dimulai ya acaranya. Jadi alhamdulillah banyak sekali antusias yang datang. Ya, di sana ke depan dulu. Sok ke depan dulu, cenah. Oh, yang muda-muda ke depan. Anak muda ke depan. Datang di ya sudah kemalaman juga. Iya, acara sudah mulai. Selanjutnya akan dibacakan oleh doa dari Pak Ustadz Ajis Muslim untuk waktu yang sebentar. Silakan dipersilakan. Mohon
pembacaan ayat suci dan selawat. Maka silakan Pak Ustaz Adis Kusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Segala puji dari Allah kita ucapkan dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dan ucap salam kepada Rasul dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Yudan, Pak Pembina, Bapak Yudan dihormat, tetap sehat, Pak Haji Agus Nyamaludin. Semoga Allah muliakan beliau bagian usianya dan serta berkah. Ya, ini adalah sambutan ya teman-teman, sambutan. Ya. Diri, Pak.
rezekinya dan senantiasa ditolong semua aktivitasnya yang baik-baik, dan kita dijauhkan dari godaan setan yang senantiasa melencengkan yang baik kita. Selanjutnya, mudah-mudahan juga konten-konten teater yang kita produksi masing-masing talent beda-beda, niatkan bahwasanya semua dengan cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jejak digital itu kalau kita sudah meninggal tentu akan dilihat oleh anak guru kita, bahkan sedunia bisa melihat. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua YouTuber Tasik Malaya atau perwakilannya, Arman, silakan. Arman Kaujan, ini salah satu pendiri YouTuber Tasik Malaya. Tasik Malaya. Ya? Oh ya, ujung samping Ore yang kalau Kang Indra Joy, alhamdulillah atau teman kan sudah datang menyempatkan ke Top dan Gabungan YouTuber Tasik. Jauh-jauh. Tidak lama, kita ketualah mengambil ke biasa hadir dengan habis setahun dengan pemana dan ramai dia dalam macam kita. Nah, dari tunawan menanya ketua itu kamu dipanggil itu hadir dengan kayak ini menan anjana menulis ibu tu ada sekarang bisnisnya bisnis kita tu. Anu tak ayatnya kita masalah khusus dalam apa itu. Nanti kalau yang itu mungkin pengulangannya, apa itu bukan sebenarnya untuk sekarang. Kalau untuk apa bukitnya bisa disaksikan saja. Kalau untuk melihat visualnya di YouTube, YouTube Tasik Malaya Official. Untuk apa itu bukan sebenarnya itu apa-apa saja yang terjadi viral selama satu tahun. Ya berarti video-video yang viral itu diriwayatkan ya selama satu tahun, berarti dari bulan Januari sampai bulan Desember 2022 itu diriwayatkan kembali oleh YouTuber Tasik Malaya begitu. Dan kami ingin tadi berkobrol-kobrol bahwa YouTuber Tasik Malaya yang dijadikan oleh Kak Imam adalah suatu cita-cita silaturahmi yang banyak. Mudah-mudahan awal yang kemarin pertama di Solo itu sekarang di sini jadi makin hari makin banyak. Alhamdulillah ya, salah satu filosofi satu musuh terlalu banyak, seribu kawan masih terlalu sedikit. Jadi intinya kami ini adalah YouTuber Tasik Raya. Nanti ada perwakilan-perwakilan dari Tasik Utara, Selatan, Timur, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kami mohon maaf, kami bersama Kang Noves pulangnya terlambat dan saya pulangnya itu memburuk kegiatan ini karena saya sudah mengundurkan apa sudah diundurkan jadwal selesai ketepatan Bogor Sarin angkot dan dekat kita dekat wali kota di Pangkalan. Mungkin saat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wali Kota panggilannya. Oh, mantap. Inisiatif kepada saya untuk bergabung bisa terapi kepada ibu-ibu yang ada di Kota Tasik Malaya. Alhamdulillah pertemuan saat ini pertemuan perdana saya perkenalkan diri, nama saya Arman, punya channel baru-baru ini Arman BPPT ya, baru sebentar gitu lah, belum lama, tapi alhamdulillah dipertemukan dengan ibu sekarang ini. Alhamdulillah nanti bisa sering komunikasi ya. Demikian dari saya atas nama Arman BPPT channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini siapapun yang mempunyai aplikasi YouTube yang mengupload video YouTube adalah konten kreator. Namun bedanya ada konten kreator yang sudah menghasilkan uang dan ada yang belum. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini secepatnya bisa mendapatkan hasil yang ditahankan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini
kabawa caah kita tapi cuma hanya gara-gara penginten ngaserkeun dina grup komunitas YouTuber. Perkenalkan, nama saya Saipulo, asal dari Kecamatan Singapada, tinggal di Peru Arja Bupati Sana, di Blok D2, nomor 47. Kebetulan perkara saya ini karena sebetulnya tadinya tidak dikunjungi-kunjungan, Pak. Setiap-tiap hari itu banyak kunjungan-kunjungan ke desa-desa, Bapak, gitu ya. Mungkin begitu aja, Pak. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ini suatu wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Terakhir benarnya kami di Puri, tapi naik ke Joy, tapi di Gunung. Di mana yang terbulan? Di mana? Tempatnya di Bangun Kerja. Oh, Bangun Kerja. YouTube 2018 akhir bulan. Kami fokus karena YouTube tahun 2018. Ya, lanjutkan. Ayana untuk acara di Monet, seluruh kan kebayang dunia seluruh. Oh. Salah resnama, ayat proses kan dengan berjalan waktu. Ya. Supaya konten tersebut menarik. Akhirnya, oh. Yang kedua, kalau pakai musik itu nanti ngobrol-ngobrol, aku nanya ragu-ragu aja, ya. Berarti bagi dua sekali Ayana, katanya hasilnya paham diperjelaskan. Kami lagi, ya, jangan kan mabok musik, mabok musik. Karena musik Selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karena acara ini juga kan untuk mempererat tali silaturahmi dengan YouTuber yang lainnya, jadi alhamdulillah sudah bergabung ya teman-teman. Semoga tetap terjaga, terjalin silaturahmi. aduh, sayangnya YouTubernya kaosnya mantap. Ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan berguna. Semoga tetap terjalin silaturahmi YouTuber Kota Tasikmalaya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber Tasikmalaya.